Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggap nikah sudah nyampe ying, di kota Mekah. Karena atau nyampe di Madinah. Nikah karena akan melaksanakan umroh. Akan melaksanakan umroh, sa'i dan menyukur. Baik, ini sudah ada di Mekah. Nah, cuma perlu diperhatikan. Sebelum Bapak Ibu berpakaian ihram, ya, ini kita disunahkan pertama kali adalah untuk mandi, ya, untuk mandi ihram. Hati-hati ya, tempat mandi, kalikan dengan siram, dan manapun dengan niat ingsun atus krono ihram. Saya niat mandi karena ihram umroh, niat kaulah mandi karena ihram umroh ih cukup ih tapi tak usah enggak cukup pun nanti ya usah niat kau lo mandi cukup ihram umroh cukup ih sebelum melaksanakan ibadah umroh ih dipersilahkan dulu disunahkan memotong kuku, mencukur rambut, mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu di hadapan depan, dan yang terakhir selama panjenengan nikah pakai baju ihram tidak ada bacaan lain, yang ada hanyalah bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan perlu diperhatikan lagi adalah larangan-larangan dikala Bapak Ibu sudah pakai baju ihram, utamanya sudah niat. Mau yang negatifnya sambian, pakai-pakai wangi-wangian belum apa-apa. Tapi kalau sudah pakai baju ihram, itu di sana ada larangan-larangan. Di antaranya, bagi seorang bapak, tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh menutup kaki, pakai kaos kaki yang menutupi mata kaki. Kalau ibu-ibu tidak boleh pakai cadar, tidak boleh menutup wajah, tidak boleh menutup telapak tangan. Upamanya di sebelah atas yang ditutup, di bawah harus terbuka. Ya, sudah siap ibu, sudah siap ya? Diberitahukan kepada semua pengurus yang pakai seragam lorek-lorek supaya berkumpul dulu memberikan contoh memberikan contoh kepada jamaah biar nanti dalam geladi dalam pelaksanaan berjalan dengan lancar. Perlu diperhatikan niat mandi ihram sudah tahu nawaitul husla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Dihatinya niat, saya niat mandi karena ihram lillahi ta'ala. Kemudian sesudah mandi sunnah, jangan lupa sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah, aku yang biasa nah, usalli sunnatan lil ihram rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah biasa. Dapat 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Mengganto tak usah praktek. Paham gak? Nah nantinya, yang dikatakan ihram itu apa? Ini belum dikatakan ihram sebelum jenengan itu niat. Baru dikatakan ihram, atau apa? Ihram artinya diharamkan melaksanakan segala sesuatu yang menjadi larangan-larangan dalam ihram. Mohon ngamak kini sampai kita aniakan. Kudama pakai baju ihram. Understand? Yes. Paham? Paham. Yang berseragam silakan praktek bagaimana tawaf yang benar. Nah, ibu-ibu bisa mundur sedikit biar tidak terlalu panas. Insya Allah Mekah panasan bernikah. Baiklah, monggo Ustaz dikomando untuk tawafnya.
Jadi setelah ini ibu-ibu nanti dan bapak-bapak tanpa komando saya lihat sudah bisa apa belum. Walaupun 2 tahun yang kita kasih tahu, insya Allah sekarang lupa semua ini. Tidak sebarang saya pikir. Monggo, ambil posisi lurus dengan hajar aswad. Tolong yang pengurus-pengurus monggo nyuwun dengan hormat. Monggo Ustaz, semua Ustaz, selain operator. Ya, malibak angak sekoniknya. Ngireng, sudah aja. Nah. Lurus ya, diawali dulu dengan hajar aswad kita mulai. Nah, lurus. Jangan sebelumnya, jangan sampai garis yang di sini. Nah. Berjajar berapa sab gitu. 3 dah. Monggo. Silakan. Jadi nanti baca sebagaimana biasa. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma dengan catatan dada tidak saya ikut menoleh, cukup kepala saja. Monggo dilanjut Ustaz. Sampai terus tadi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan tawaf nikah atin aling-ling 7 kali putaran, posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Jadi tidak boleh dalam melaksanakan Ka'bah walaupun sebagai ketua rombongan betepak, tidak boleh, karena ini sebelah kanan. Jadi posisi Ka'bah ada di sebelah kiri. Perhatikan nantinya ada di Mekah ini, di sana ada tulisan ini, ada garis mabda atau bidayatut tawaf. Bidayatut tawaf dimulai dari tawaf. Baiklah, dimulai ini. Sebelum melaksanakan tawaf kita kasih penghormatan dulu kepada Hajar Aswad dengan posisi tetap Bismillahirrahmanirrahim. Dikecup kalau kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, monggo. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ini perhatikan, subhanallah. Illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Betul. Setelah lurus dengan rukun yamani, di rukun yamani kita berdoa. Semua berjalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus nah, wadkhilnal jannah abra dan seterusnya. Dengan di sini ucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Terus jalan, dada jangan terus. Nah, ini putaran pertama. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sekarang putaran ke-7. Anggap belum terakhir terus. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Bismillahirrahmanirrahim. Terus keluarnya jangan sampai sebelum hajar aswad. Jadi keluarnya harus setelah hajar aswad. Monggo langsung. Nah, ini anggap ini adalah putaran ketujuh. Jadi jangan tidak boleh keluar sebelum hajar aswad sudah keluar lokasi. Tapi baru setelah sampai di garis di lampu hijau diperkenankan untuk keluar. Ini adalah putaran yang ketujuh.